Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Tukang Rumah Channel. Kali ini Tukang Rumah Channel mau berbagi cara membuat alat untuk memasang batu bata. Oke, kali ini yang kita akan pasang adalah batu bata semen pasir ya, atau batako, tapi ukurannya kecil lah. Ukurannya panjang 21 cm, lebarnya 10 cm, tebalnya 6,5 cm. Oke, kita akan membuatnya menggunakan triplek tebal 5 mili dengan kayu pipit tebal 12 mili, lebar 3 cm. Oke, kita akan membuatnya dengan panjang 70 cm. Oke, langsung saja kita saksikan bersama bagaimana cara pembuatannya. Potong kayu pelipit tadi panjangnya sama dengan triplek 70 cm sebanyak 4 biji. Kemudian potong triplek dengan lebar 7 cm mengikuti tebalnya batu bata. Selanjutnya paku triplek tadi ke pelipit yang dipotong tadi menggunakan paku triplek ataupun bisa juga menggunakan skrup yang pendek. Kemudian garis pelipit yang satunya lagi dengan ukuran 5-8 mm
untuk dikeluarkan ke dalam agar numpang di atas batu. Selanjutnya pelipit tadi disekrup, bisa juga menggunakan paku, disatukan dengan pelipit yang ada tripleknya tadi yang 6 mili atau 6 sampai 8 mili, keluarkan ke dalam, selebihnya untuk bagian luarnya. Selanjutnya ukur kayu untuk palangnya. Nah, untuk menyatukan kedua ini harus dipalang. Nah, palang ini juga berfungsi sebagai untuk meratakan adukan. Nah, harus dikasih longgar kurang lebih 5-8 mm. Selanjutnya disekrup, bisa juga menggunakan paku, tapi kalau bisa menggunakan sekrup, karena kalau batunya ada yang besar ada yang kecil, harus mengikuti batu yang paling besar dan dilonggarkan sedikit, jadi kita mudah untuk membukanya kembali untuk melebarkan lagi. Sekrup atau pakunya setempat dikasih 2-3 biji agar tidak encrot atau tidak mudah mencot, alias kuat. Oke, ini alatnya sudah jadi. Kalau untuk ketebalan adukan ini saya menggunakan 0,5 in atau sekitar 13 mm. Nah, ini bisa disesuaikan, kalau mau tebal lagi tinggal ditambahkan saja ketebalan ininya. Dan ukuran lebarnya batu ini harus dilonggarkan sedikit. Harus dilonggarkan 5 mili agar kalau ada yang kurang lurus tetap bisa jalan. Oke, langsung saja kita akan mencobanya. Adukannya nggak usah diratakan juga nggak apa-apa, karena palang tadi berfungsi juga sebagai untuk meratakan adukan. Kalau didorong adukan akan rata sendiri terpangkas oleh palang tadi.
Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar channel ini semakin berkembang dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.